Kuasa hukum Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Razman Arief Nasution meminta agar penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana bantuan sosial tak lagi ditangani Kejaksaan Agung. Ia ingin agar pengusutan itu dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, pengusutan dana bansos itu oleh KPK justru akan mempermudah proses penyidikan kasus yang saat ini menjerat dua kliennya. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan Kejaksaan Agung tak bisa melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus itu berbeda dengan kasus dugaan suap yang ditangani KPK yang menjerat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka. Sementara PLT Wakil Ketua KPK Johan Budi berharap Kejaksaan Agung rela melimpahkan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia menilai penanganan kasus yang diduga melibatkan banyak pejabat eksekutif dan legislatif Sumatera Utara itu akan lebih efisien jika ditangani KPK. Lalu, siapakah yang akan memeriksa Gatot? Apakah KPK dan Kejaksaan Agung tidak saling bertabrakan dalam penanganan satu perkara? Apakah seorang tersangka dapat meminta kasusnya diperiksa oleh Kejaksaan Agung atau KPK? Pemirsa, siapakah yang akan memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi bansos yang menjerat Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho? Untuk membahasnya, kami telah tersambung melalui telepon dengan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, ada Bapak Tony Spontana. Selamat pagi, Pak Tony. Selamat pagi, Rara. Ya. Dan juga selain Pak Tony yang telah terhubung di ujung telepon, di studio Berita 1 juga telah hadir kuasa hukum dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Bapak Razman Arief Nasution. Selamat pagi, Pak Razman. Selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami di studio Berita 1. Nah, Pak Razman, ini juga kami juga memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-5290-308 atau 021-5290-311. Pak Razman, ini kan kemudian saat ini sedang menjadi sorotan karena ini Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho melalui Anda, pernyataan Anda mengatakan ingin meminta agar penyelidikan dugaan penyalahgunaan dari dana bansos ini dilimpahkan dari Kejagung ke KPK. Apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan permintaan tersebut? Begini, KPK itu dan atau institusi penegak hukum yang lain, dia harus mengedepankan asas akuntabilitas, kemudian transparansi, kepastian hukum. Okay? Ini koridornya law is justice declare. Nah, jadi kita harus melihat pendekatan hukum itu harus dipahami dari empat sektor. Filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis. Nah, ada tiga di situ sebelum aspek yuridis dikedepankan. Sebelum dimulai aspek yuridis, ada tiga yang harus dipikirkan. Nah, saya melihat bahwa berkali-kali saya jelaskan di media bahwa untuk konteks pemeriksaan, penyidikan, bahkan sampai dengan proses penuntutan di peradilan, sebaiknya itu ditangani oleh KPK. Kenapa? Merujuk kepada dua. Pertama, aspek sosiologis, yang kedua dari segi aspek apa yang kita sebut dengan yuridis. Apa aspek sosiologisnya? Aspek sosiologisnya dalam surat Ibu Evi Susanti dan Bapak Gatot Pujo Nugroho yang ditujukan kepada Bapak OC Kaligis dan sudah disampaikan kepada penyidik dan sudah saya serahkan kepada pimpinan KPK, di situ ada substansi. Surat itu ada dua substansi yang tidak bisa dilepaskan. Pertama, ada substansi yang terkait dengan politis. Anda menilai jika ini kemudian... Tunggu. Ada aspek politisnya, di mana ada pertemuan antara Pak Gatot Pujo Nugroho yang notabene Gubernur Sumatera Utara dari partai PKS, ya, maaf ya, ini masih kita, tapi namanya ini kan sosiologis ya. Kemudian ada di situ Pak OC Kaligis, yang ketua mahkamah partai Nasdem, bertemunya di kantor partai Nasdem,
Di situ ada Pak Surya Paloh, ada Ibu Evi Susanti. Yang dibahas apa? Untuk mengharmonisasi dua pejabat negara ini. Tapi pada berikutnya ada masalah terus-menerus, masalah bansos. Yang bansos ini sendiri pun pelapornya ikut saya ke KPK. Kenapa saya melaporkan ke KPK dengan saudara Hamdani yang ribut di media dulu? Nah, saya ini kan tidak milik siapa-siapa, saya milik bangsa Indonesia. Tapi Anda menilai jika saya sampaikan itu ke KPK. Kenapa? Karena Kejati lambat menangani itu. Nah, sekarang diambil oleh Kejagung. Kemarin ditangani oleh Kejati, kemudian Kejagung nangani. Satu peristiwa hukum kok jadi dua pokok perkara atau sebaliknya? Tapi apakah kemudian tersangka memiliki hak untuk kemudian meminta pelimpahan perkara dari Kejagung ke KPK seperti itu? Saya sampaikan dalam undang-undang kehakiman jelas diatur di situ. Seseorang yang menjadi saksi, tersangka, terdakwa, terpidana wajib disetarakan dengan masyarakat biasa yang tidak bersalah sebelum memiliki hukum tetap atau belum inkrah. Ya, kita langsung ke Pak Tony. Pak Tony silakan dengan tanggapannya. Ya, saya sapa dulu itu Bang Rasman. Apa kabar, Bang? Ya. Apa kabar? Sehat, Bang? Halo? Halo. Iya, Pak Tony mungkin suaranya bisa agak lebih keras sedikit. Nah, saya sapa dulu Abang Rasman. Oh iya, iya. Bang. Ya. Ya, silakan. Gimana, Pak Tony? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Jadi konteksnya kan kita bicara mengenai permintaan dari pihak kuasa hukum tersangka di KPK ya, Gubernur Sumut, supaya kasus bansos itu ditangani oleh KPK juga. Kan begitu Mbak Rara tadi pertanyaannya. Halo? Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Bisa didengar ya Mbak Rara? Bisa, ya, silakan bisa. Pak. Ya. Nah, sekarang kita kembalikan ke posisi bahwa kasus bansos itu sejak 2013 sudah diselidiki oleh Kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kemudian kita mempertimbangkan pada waktu itu karena akan menyangkut banyak pihak pejabat di sana, kira-kira begitu. Kemudian jumlah kerugian negaranya dipandang cukup besar, maka diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Jadi bukan satu kasus ditangani oleh dua instansi seperti dikatakan Bang Rasman tadi, Kejati juga menangani, Kejagung juga menangani. Kami mempunyai SOP berupa surat edaran Jaksa Agung ke seluruh kejaksaan seluruh Indonesia penanganan kasus korupsi dengan nilai kerugian negara 5 miliar sampai dengan 5 miliar itu menjadi wewenang Kejaksaan Negeri. Kemudian 5 sampai 100 miliar itu Kejaksaan Tinggi. Nah, di dalam penyelidikan kasus bansos, bos dan sebagainya di pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini ada indikasi kerugian negaranya cukup masif, ratusan miliar. Oleh karena itu, dipertimbangkan untuk diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Pertimbangan lain adalah, ada potensi bahwa pejabat-pejabat tinggi, katakan demikian ya, di Provinsi Sumatera Utara itu akan terlibat ya di dalam kasus ini. Baik, Pak Tony. Untuk menghindari konflik kepentingan antara jajaran pejabat provinsi Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, oleh karena itu diambil alih. Baik, Pak Tony, tapi bagaimana dengan permintaan dari kuasa hukum tersangka Gatot Pujo untuk melimpahkan perkara itu sendiri? Nah, sekarang ini kan berkembang setelah tertangkapnya para hakim PTUN itu dan oknum pengacara di situ dalam rangka OTT itu dikembangkanlah penyidikan mereka menjadikan Gubernur Sumut dan istrinya sebagai tersangka. Nah, di sini berarti ada dua kasus yang berbeda. Satu, kita menangani dugaan korupsinya, kemudian KPK menangani OTT-nya, yaitu suap atau gratifikasi. Jadi apabila ada permintaan dari kuasa hukum atau tersangka sendiri agar kasus bansos itu ditangani pula oleh KPK, tentu tidak bisa dipertimbangkan begitu saja. Permintaan boleh aja, tapi apakah nanti akan dikabulkan atau tidak, itu persoalan lain. Tapi dan beberapa Pak kali kesempatan kita sudah menyampaikan bahwa penanganan kasus bansos itu tetap akan di
lakukan oleh kejaksaan. Jadi sejauh ini sikap dari Kejagung adalah pelimpahan ataupun perkara dana bansos tetap berada ataupun ditangani oleh Kejaksaan Agung, seperti itu Pak Tony? Iya, sudah berjalan sampai hari ini. Karena dan kemudian ini merupakan dua perkara berbeda menurut Kejagung. Dan komunikasi dengan KPK hanya untuk sementara ini menyusun jadwal pemeriksaan. Baik. Karena ada saksi-saksi yang sama mungkin yang akan diminta keterangan dalam hal ini, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau akan menyulitkan saksi tersebut untuk hadir di depan penyidik. Oke, baik. Gitu, kita ke Pak Rasman. Pak Rasman, menurut Kejagung sendiri ini dua perkara sebetulnya berbeda antara KPK mengenai OTT suap dengan kemudian Kejagung yang menangani penyalahgunaan wewenang dana, penggunaan dana bansos itu sendiri. Begini, Pak Tony. Halo, Pak Tony. Iya, silakan ya, Pak Rasman. Saya dengar. Begini, kemarin waktu saya, maaf ya, ini sedikit saja. Sebenarnya saya pun menyesalkan pernah ketika saya dulu diproses oleh Kejaksaan Agung tentang kasus saya. Kemudian Pak Tony pernah ngomong di media bahwa tidak kenal saya, tidak pernah, padahal kita sudah pernah bertegur sapa di telepon, Pak. Jadi saya kalau bicara begini ini kurang-kurang yakin saya. Jadi saya begini, saya mau sampaikan begini, bahwa dalam proses pemeriksaan saja ya terhadap Pak Tengku Heri Nuradi kemarin, itu Pak Tony tampil di samping sebelah mereka. Saya ditelepon oleh Pak Khairul Manarahab, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, mantan Sekretaris Jam di Kejaksaan Agung. Beliau mengatakan kepada saya, sebaiknya penyidikan atau pemeriksaan dilakukan oleh kejaksaan itu seharusnya orang-orang yang dianggap terkait erat dan memperkuat dugaan korupsi itu. Ini yang diperiksa di situ, sebagai terperiksa adalah Tengku Heri. Kok Pak Tony didamping beliau? Didampingi dalam artian apa? Sangat sopan, saya tidak mempersilakan. Apaan ini? Anda mengindikasikan, mengindikasikan bahwa ada kepentingan konflik of interest di situ. Dan kalau Pak Tony mengatakan tadi bahwa di Sumatera Utara ada dugaan konflik of interest, ini berbahaya. Berarti diduga ada masalah di dalam. Kalau begitu aspek sosiologis, nah saya tanya Jaksa Agung itu siapa? Kader Partai Nasdem kan? Apa tidak boleh berkonflik of interest? Saya mengatakan bahwa ada pertemuan di Partai Nasdem yang ada di situ Pak Surya Paloh, apa itu bukan konflik of interest? Serahkan saja. Kalau hanya 200 juta yang mau diusut oleh KPK, buat apa? KPK kan harus mengusut yang 1 miliar. Baik. Jangan begitu, ini bahasa Pak Tony ini bisa menyesatkan. Jadi, ini saya nggak main-main gitu. Baik, Pak Tony, ada kekhawatiran adanya konflik of interest dalam kemudian penanganan perkara ini, tanggapannya? Ya, karena kan yang berpotensi jadi tersangka, katakanlah demikian, itu kan pejabat Pemprov Sumut. Kejaksaan tinggi di daerah, di semua provinsi itu tergabung dalam forum komunikasi pejabat daerah, ya, Forminda atau apa itu singkatannya. Di situ ada gubernur, kemudian Kapolda, Kajati, Pangdam, dan sebagainya. Nah, ini sehingga hubungan pribadi antara mereka itu tidak sekedar hubungan kedinasan, tetapi juga sudah hubungan emosional. Lah, ini kan dikhawatirkan adanya keengganan, sungkan, dan sebagainya. Nah, sekarang karena saya tanya, bisa, Pak Tony, karena kita Pak Tony, biasa bergaul, Pak Tony, takutnya nanti dia enggan. Untuk Pak Tony, saya potong dulu, Pak Tony. Oleh karena Pak Tony, itu, Kejaksaan Agung saya mau tanya, tolong menyampaikan kepada publik. Baik, sekarang gini, Pak Tony, kasus Dahlan Iskan itu gardu listrik triliun. Kenapa ditangani Kejaksaan Tinggi DKI? Kejaksaan Tinggi DKI, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu diputuskan diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Enggak, sekarang saya kemudian mau tanya. Kedua, saya sampaikan apa yang disampaikan Pak Rasman itu. Ya. Tidak ada yang salah kalau saya mendampingi seseorang, baik tersangka maupun saksi, pada waktu memberikan keterangan sama media. Memang tidak salah, Pak, karena tapi etikanya kurang tepat. Jadi saya harus memastikan bahwa apa yang disampaikan itu benar di dalam media. Jangan sampai menimbulkan opini. Tapi bagaimana dengan pertanyaan waktu Udar Pristono? Waktu Udar Pristono diperiksa, Bapak nggak datang kok? Wakil Gubernur Sumut pada waktu memberikan konferensi pers di depan media itu dalam saat BRICS. Jadi BRICS untuk ISOMA. Iya, saya tanya, Pak. Waktu Udar Pristono saya dampingi dulu Teras Jakarta, Bapak nggak datang kok media, dampingi saya? Bahwa saya mendampingi Pak Wagub itu untuk memastikan beliau tidak menyampaikan hal-hal di luar konteks yang diperiksa oleh penyidik. Baik, Pak Tony. Jadi kemarin begitu, tidak ada yang salah. Baik, siapapun Pak Tony, saksi, apalagi pejabat, tersangka pun kalau memberikan konferensi pers, Kapus Penkum harus ada di situ.
Ya, udah, Pak Tony dan juga Pak Rasman, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita tahan dulu perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.